Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Malika Firdaus. Yeay, di video kali ini aku bakal main game Roblox lagi guys. Aku bakal main game Roblox di map Cheese Escape. Yeay, jadi di video kali ini tuh aku akan membuat video menyelesaikan misi-misi di map Cheese Escape sebelum 15 menit. Wow, nanti kira-kira aku bisa gak ya menyelesaikan misi-misi di sini sebelum 15 menit? By the way, aku juga bakalan menyetel timer ya guys di HP aku nih, karena kan aku mainnya di tab, dan aku bakalan nyetel timer 15 menit di HP aku. Pokoknya kalian tonton aja video ini dari awal sampai kalian tonton aja video ini dari awal sampai akhir supaya kalian tahu nanti kira-kira aku berhasil gak ya menyelesaikan misi-misi di Cheese Escape ini sebelum waktu 15 menit. Wow, dan kalau misalkan aku gagal terus waktunya udah habis, ya sudah guys, videonya selesai. Tapi semoga aja aku berhasil ya. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai ke videonya. Eits, tunggu dulu, sebelum dimulai jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa pencet tombol lonceng agar kalian tidak tertinggal video-video aku yang menarik. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Mari kita mulai. Ini udah ada timer di depan aku ya guys. Aku bakal langsung mulai dulu. Tunggu kan sebentar aja untuk melarikan diri. Wah, sekarang update ya. Oh, mainan untuk ke pintu ini. Oke lah, tunggu-tunggu. Aku bakalan langsung mulai ya guys. Timernya 1, 2, 3. Oke, udah aku mulai guys. Nah, aku udah pernah. Kok ada suaranya sih sekarang? Sekarang ada musiknya ya guys. Yaudahlah, aku gak usah pakai musik ya guys. Aduh, hemat waktu, hemat waktu. Nah, cheese, kita nggak kenal ya Cis, kamu jangan tiba-tiba muncul. Oh, aman guys, aku tidak ketemu tikusnya guys. Wow, itu lorong Cis gitu ya. Dan aku tuh udah sempat menyelesaikan misi-misinya dulu, cuman nggak berhasil karena jujur ini tuh memakan waktu banyak banget ya guys. Waktu dulu aja aku menyelesaikan cuman 15 menit belum selesai guys, ya ampun. Tapi aku udah tahu sih step-stepnya karena aku udah sering lihat di TikTok dan juga di video-video orang main di map ini guys. Oke, sekarang itu kalian juga kalau misalnya belum tahu, kalian bisa nonton video ini sampai habis ya guys supaya kalian tahu step-stepnya. Nah, karena tadi itu udah ngambil kunci hijau, sekarang langsung kita ke sini. Pokoknya kalian tonton aja deh sampai habis. Aduh, udah 13 menit. Kaget, astagfirullahalazim. Tiba-tiba aku spawn di sini ada muka orang itu guys. Tebak kode 4 digit. 3842 coba ya guys. 3. Ih, awas dong, Bang. 3842. Buka coba. Bisa. Berarti kodenya 3842 ya guys. Kalian coba urutin aja dari bawah ya guys. Oke, kita lanjut nih ke atas. Kok lanjut ke atas? Ini jalan lama banget. Tenang aja. Ih, aku kira jump scare, ternyata orang. Kalian tenang aja, di sini nggak bakal ada apa-apa guys. Cuman ya emang jalannya rada lama gitu, dan di sini tuh ruangan yang gelap sekali, terus ada lampunya. Aku nggak tahu ini kita kemana, tapi ini tuh memakan waktu lama sekali. Itu maaf ya, aku mati. Nah, ada kejunya di sini, kita tinggal ambil. Terus kita ya, nggak apa-apa guys. Emang kayak gitu guys. Sekarang misi kita ke tempat ijo yang tadi ya guys, untuk mengambil kunci merah. Jadi kita tuh bolak-balik gitu loh guys. Ya pokoknya tikus. Ada cheese-nya. Ih, sumpah cheese, kamu jangan bikin aku meltong. Iya, aku kan nggak tahu jalan. Zona aman. Ya. Dia lucu, nggak ada yang canda. Ini ngapain? Apaan guys, aku nggak tahu. Coba ya, aku benar-benar nggak tahu karena ini tuh baru ya. Ini baru ya guys. Lah, ini apa tuh? Oh, itu tuh cuma gituan doang. Lah, aku bolak-balik lagi ya. Bismillah. Cheese, jangan kesini ya.
Ya aman-aman. Biasanya tuh cheese-nya suka tiba-tiba muncul guys, tapi ini gak ada. Wah, waktunya udah 12 menit. Oh no. Nah sekarang kita naik lagi, terus kita ke tempat yang kunci hijaunya lagi guys. Emang ribet banget sih, tapi seru kalau misalkan mabar. Cuman aku mainnya sendiri, gak apa-apa. Sini, terus nah kita masuk lagi ke sini. Nah ini videonya gak boleh aku cut dan juga gak boleh aku cepetin ya guys, sebagai bukti aja gitu, keterangan. Nah langsung ke sini kan guys, terus kita ambil kunci warna merah, kita langsung ke sini dan ambil cheese di atasnya guys tuh. Tapi ini lumayan susah guys, lumayan susah. Ow, tuh kan dia tuh jalan cepet banget guys. Di sini di bagian ini jalannya langsung jadi cepet banget. Untung aja masih ada satu lagi. Nah, hampir. Nice, alhamdulillah. Nah, kita jangan lupa ambil cheese di sini, terus langsung deh exit. Yay. Udah berapa menit? Wah, udah 11 menit. Oh no. Sekarang kita bakalan mencari pintu warna merah. Mana ya pintunya? Oh, ini kita masuk zona aman dulu ya, guys ya. Oh, aku tahu, kita ke sana kayaknya deh. Aku lupa ingat, guys. Ini enggak sih? Bukan. Ini itu yang di tombol itu loh, guys. Terus, nice. Ini kan benar. Aha. Kita ambil. Kita ambil. Situ keluar lagi dan ke zona aman. Bismillah. Cheese, jangan muncul ya, cheese. Kamu muncul durhaka kamu. Zona aman. Nice. Sekarang No. Ya Allah, makan waktu aja 30 detik lumayan kan guys. Ikut 30 detik gak tahu sih. Nah sekarang Ih apa sih ini. Sekarang kita bakalan ke pintu warna hijaunya lagi. Ih, cheese-nya. Jangan-jangan keluar masuk dong bang. Saya gak bisa keluar nih. Cheese-nya kesana kan guys. Oke, aman. Wah, waktuku sisa 10 menit lagi, guys. Oh no. Nah, sini. Nah, tunggu. Nah, kita ke atas sini. Terus ntar kita naik, coy. Nah, kalau misalkan ada cheese di belakang, super duper kaget sih, guys. Enggak sih, bisa aja. Kita ke sini. Ini kunci abu-abu untuk apa deh, guys? Emang ada ya kunci abu-abu? Kita ke hijau lagi ya. Hijau lagi, ya Allah masih banyak cuy. Sini kita masuk lagi dan tara, mana ini? Nah sekarang kita kesini, terus kita keluar, terus kita di sini, kita taruh dan ya. Aku mendapatkan kunci warna biru, guys. Sekarang saat please, tikus kamu jangan tiba-tiba muncul ya. Terus soalnya kalau misalkan kita metong, hilang semua, guys. Tahu aku ya. Semoga aja enggak ya. Oke. Zona aman. Kita akan is. Langsung ketemu zona aman. Alhamdulillah, berarti tadi lompatnya kemana ya? Jis, kamu ketemu, kamu durhaka ya, Jis. Kesini. Nah, alhamdulillah aku belum metong nih, guys. Belum metong guys aku, guys. Ya ampun. Jadi kita juga harus mencari itunya ya, guys. Apa? Yang kejunya. Aku kejunya baru ada berapa, guys? Kunci biru di sini, cuy. Sekarang selanjutnya kita akan ngapain ya? Aku rada-rada lupa deh, guys. Nah, kita akan mencet tombol ini. Ini yang susah nih, guys. Aku udah ngumpulin berapa keju sih? Ya Allah, baru 5. Ayo cepat cis, kamu jangan muncul. Kesini. Kemana coy? Tikusnya muncul. Kemana? Sumpah aku nggak tahu. Kesini. Nice. Zona aman. Bukan, alhamdulillah. Tadi aku hampir aja guys, ya ampun. Dia aku menemukan cheese terus piraja. Nah sekarang itu misi aku selanjutnya adalah mencari keju guys. Kejunya di mana? Nah kita akan menelusuri aja ya guys. Aku benar-benar gak tahu kejunya di mana tuh. Coba mencari aja ya guys ya.
Semoga aja gak ketemu cheese-nya ya guys. Ini mah jalan apa dia aku guys. Nana, keju, where are you? Oh pasti bolong-bolongan kayak gini. Nah, dapet 7. Ayo dua lagi. Sumpah jujur lah aku sangat amat penasaran. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, wala ilaha illallah. Guys, tolongin aku, sumpah aku dikejar-kejar. Gimana ini? Sumpah aku takut banget. 7/9. Nice, ada. Oke, 8. Satu lagi. Di mana? Keju, where are you? Cepet dong. Masya Allah. Subhanallah, walhamdulillah. Gak kepencet. Ya sudah lah guys, kita ambil satu lagi ya guys. Tetap kejunya tetap satu lagi. Oh itu mah klik untuk membuka. Oke, ada keju di situ. Masih butuh gak sih kuncinya guys? Tapi semoga aja udah gak butuh ya. Kalau masih butuh sumpah aku nangis. Mana ya? Aku benci cheese. Yes, ketemu. Wow, we are the champion. Ketemu. Cheese-nya sumpah ngeselin banget cheese. Kaget aku, untung aja kuncinya udah gak butuh ya. Ayo dong, please. Pintunya di mana? Aku lupa lagi guys. Aku kan nggak ngafal. Nggak hafalin pintunya di mana yang tadi 7/9 itu loh. Ini kan. Tikusnya sumpah aku nggak suka. Ngeselin banget. Tikus itu apa coba? Nggak jelas banget guys. Jadi itu tikusnya, kita ada berkesempatan untuk kesini guys. Kesini. Oke, timernya masih ada 6 menit. Sini lagi, kesini. Kemana guys, kemana? Aku gak tahu. I don't know. Kemana cuy, kemana? Itu dia cheese-nya. Wow, dia sedang bermondar-mandir saja guys. Ini mah aku balik lagi. Kemana tolong? Gak ada cheese kan? Please, ketemu ya Allah. Aku benar-benar butuh. Tolong dong, ketemu. Aku nggak hafal di mana jalan itu berada. Ih maaf ya kalau kalian ngereget. Kenapa kesini lagi sih? Ih kesel. Ih, kok kesini lagi aku guys. Nah, we are the champion. Ini adalah akhir. Alhamdulillah aku berhasil guys. Sebelum 15 menit, Anda menyelesaikan permainan Easy Lemon Squeezy. Sekarang Anda bisa melarikan diri dari kemana iki? Aku takut tiba-tiba muncul tikus. Ada tikus ya guys ya. Udah kita closing aja ya guys, sumpah aku takut. Oke teman-teman, so cukup segini dulu video dari aku. Dan alhamdulillah aku berhasil menyelesaikan challenge kali ini. Kalian boleh komen ya di bawah, kira-kira nextnya aku bakalan bikin konten apa lagi, challenge apa lagi. Oke cukup segini dulu, thanks for watching, see you next video. Don't forget to like, comment, share juga, subscribe. Bye-bye, wassalamualaikum, dadah.